Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan gue lagi, Deddy dari Renesa Mobil Bekas. Gimana guys, kabar lu? Semoga sehat-sehat selalu dan semoga pula dilancarkan dalam mencari rezeki. Dan untuk season kali ini, gue ingin nawarin jualan-jualan mobil gue. Yang mau gue tawarin, pertama mobil Mobilio tahun 2014 tipe Matic warna grey, pajaknya 6. Dan kedua Xenia R gelap tunas tahun 2012 warna hitam, pajaknya juga sama bulan 6 ya, tahun depan. Mobilio ini gue jual murah. Untuk harga OTR 120-an kurang lebih, 125 ya tepatnya. Yo, negonya di showroom. Untuk harga kredit, DP minimal 25 juta, angsurannya sekitar 3,1 dikali 47 bulan. Profil ban 185 per 65 ring di depannya menggunakan GT radial. Untuk pengereman depan menggunakan cakram ABS. Kuncinya sudah immobilizer terintegrasi dengan alarm remote. Ini view dashboard depan. Untuk di door trim sudah tutan color, power door lock, handle door, power window di keempat sisi, dan autos window up. Untuk electric mirror saklar kanan kirinya, dan ini pengaturannya. Cup holder, door pocket, dan speaker. Tuas pembuka kap mesin. Oke, di bawah pedal, rem, dan gas. Di samping kiri footrest ya. Kisi-kisi AC, saklar lampu, saklar wiper. Setirnya sudah palang 3, SRS airbag. Dashboardnya masih hard plastik. Untuk kursinya sliding dan recline. Reclining ya maksudnya. Ini front brake mechanical. Cup holder. Nah, di tengah cup holder power outlet. Pengaturan close air, open close air. AC 4 fan. Arah semburan dan pengaturan suhu. Sini lampu fog lamp. Lampu hazard di tengah, di atasnya kisi-kisi AC. Head unit original masih GVC. Untuk sarung jok sudah di retrim, aslinya masih ori ya di dalam. Sun visor sudah vanity mirror. Spion tengah Dyna View. Sun visor samping depan vanity mirror. Hand grip model fix. Di sini tersedia komplit buku-buku di konsol box laci penyimpanan besar, tapi belum soft opening. Door trim pintu tengah masih senada dengan V6.
pintu depan. Dual tone, tombol window, rak terbuka, door handle, cup holder, dan door pocket. Di belakang sarung joknya seat back pocket. Nah, timelingnya ada di tengah tapi tidak terlalu tinggi. Penggerak roda depan. Nah, ini tampilan kursi belakang. Cup holder, bottle holder, sama di belakang juga speaker juga cup, dan belum ada hand grip ya, hand grip belakang, tapi sudah ada seat belt. Untuk hand grip tengah tersedia kisi-kisi double blower 3 kisi dengan pengaturan 3 fan. Door pin sebelah kiri senada dengan pintu tengah sebelah kanan. Untuk kursi di baris kedua sebelah kiri, dia one step tumble, hanya yang kanan aja yang enggak ya, seperti ini. Si belakang headrest tersedia adjustable. Kursi tengah headrest adjustable juga. Oke, yang kedua mobilnya adalah mobil Xenia GTR tahun 2012. Ini tipe R Deluxe Plus ya, warna hitam. Spesifikasi kendaraannya, lampunya multi reflektor kristal. Front bumper guard di tengahnya sudah list chrome, dan di bawah air deck dan frame fog lamp seperti ini. Untuk di spion sudah electric mirror dan sudah lampu sen. Ini view bodinya dari depan. Untuk profil ban 195/70 ring 14 Bridgestone Turanza. Untuk bodi di samping dia sudah tersedia body set molding. Untuk handle pintu model tarik sewarna bodi. Door trim depan dia sudah menggunakan bahan fabric tutan color warna hitam. Window lock dan window di pengaturan posisi handle door dan power door lock. Ini saklar electric mirror, fog lamp, alarm remote. Penyimpanan laci terbuka, pembuka kap mesin, kisi-kisi AC, tutan color, hard plastic. Untuk transmisi manual, pedalnya 3, kopling, rem, dan gas. Untuk setir, dia sudah tilt steering, tapi belum teleskopik. Saklar lampu, saklar wiper, sudah intermittent, kita start up.
Yang 2012 dia belum airbag ya. Untuk safety-nya dia hanya menggunakan safety belt. Dan untuk kursi recline dan sliding. Belum head adjuster. Untuk headrest adjuster, sun visor sudah vanity mirror yang samping. Yang di kemudi belum ya. Belum ada cup holder pun. Spion modelnya fix. Lampu kabin hand grip model fix biasa. Laci penyimpanan, console box. Radio tipnya masih standar bawaan pabrik. Mereknya Pioneer. Laci penyimpanan terbuka. Pengaturan AC 4 fan. Dan sini pengaturan suhu. Di sini asbak, tapi biasanya jadi tempat SNK atau barang-barang yang kecil ya. Laci penyimpanan terbuka, power outlet, persneling, handbrake model mechanical, penyimpanan laci terbuka, console box di tengah. Oke. No trimnya senada dengan pintu depan. Bahan fabriknya material di tengah, handle door dan door lock. Di sini saklar window. Kaca terbuka, cup holder, door pocket dan speaker. Sarungnya menggunakan sarung vinil tapi sudah retrim, model sarung nggak paten. Seatback pocket depan samping-samping ada timing penggerak roda belakang. Hand grip tersedia. Untuk kursi modelnya one step tumble. Untuk baris ketiga kursinya yang bagian sandaran 50-50, yang di bawahnya menyatu, belum terpisah. Hand cup, cup holder, door pocket, ada selang bensin. Di sebelah kanan cup holder dan console box. Di baris ketiga safety belt ada ya, tapi belum hand grip. Lampu kabin tersedia, AC double blower dengan 3 fan ya. Sudah menggunakan rear bumper guard, mata kucing, mud reflector, skid plate Xenia, list chrome back door, dan ini list chrome di bawah kaca wiper belakang. Dan satu lagi dengan sensor parking 2 titik, muffler cutter, dan ban serep di bawah.